Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para habaib, para ulama, wa nahussu bi dzikri ajunan semuljah Habib Raihan bin Said Al-Qadri, ajunan semuljah Raden Kyai Haji Muhammad Faisal Abdul Hamid, ajunan semuljah Raden Kyai Haji Muhammad Isbat Abdul Qadir, ajunan semulja Raden Kyai Haji Abdul Majid Abdurrahman Zahid, ajunan semulja Raden Kyai Haji Abdul Mughni Saman, ajunan semulja Raden Kyai Haji Abdul Aziz, ajunan semulja Kyai Haji Habibi Batwi Muslim, ajunan semulja Kyai Haji Muhammad Khazin Sumain, sareng seteja para alim, para ulama, seabtina tak bisa nyebut asma epon setong persetong, namun tanpa ngurangi rasa hormat abtinah dek para ajunan seteja. Aparatur pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri, wabil khusus Bapak Kepala Desa Waru Barat yang saya juga hormati, hadirin wal hadirah, para undangan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kami ucapkan dalam mukaddimah kali ini melainkan untaian puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin, karena atas karunia hidayah beserta inayahnya kita semua dapat bermuajjah, kita semua dapat bertatap muka kembali dalam rangka haflatul imtihan sekaligus tasakuran Masjid Al-Amin Telangi Tiga Waru Barat Waru Pamekasan. Semoga kita semua mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu daimainil mutalazimain, semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni dengan adanya agama Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan yang berbahagia, perkenankanlah kami sebagai pemandu acara pada malam hari ini akan membacakan beberapa susunan acara yang insya Allah akan dilaksanakan. Pembukaan sekaligus sambutan merupakan acara kami yang perdana.
disusul dengan acara kami yang kedua, yaitu lantunan kalam ilahi. Sedangkan acara kami yang ketiga, yaitu salawat Nabi. Sedangkan acara kami yang selanjutnya, yaitu acara inti yang diisi dengan mau'idatul hasanah. Sedangkan acara kami yang terakhir, yaitu penutup. Itulah formasi acara yang insya Allah akan dilaksanakan pada malam hari ini. Marilah kita mulai acara pada malam hari ini, yaitu pembukaan sekaligus sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Raden Kiai Haji Muhammad Isbat Abdul Qadir. Kepadanya dipersilahkan.